Ketatan gak baju aku? Enggak. Hah? Enggak. Serius gak ketatan? Ketat banget nih baju aku nih. Kayak bapak-bapak banget tuh yang kayak om-om nih. Hah? Aku kayak om-om gak sih? Hah? Kayak om-om ya? Dompet lu rapi. Iya sih, gak apa-apa. Cuma kayak beda aja. Kayak om-om ya? Gak kayak om-om. Enggak kan? Malu enggak kayak anak kecil. Iya. Hah? Kayak abang. Ya bener lu. Iya. Kayak anak kecil. Kayak adik lu yang siapa namanya? Abang-abang. Iya. Om muda lagi gue. Ya udah. Gimana? Tetap cakep kamu sayang. Oh iya benar. Ya udah. Hai guys, jadi hari ini aku ada bukber lagi di The Manor Andara. Jadi aku diundang sama temanku untuk buka di sana. Dan sekarang udah jam 5. Aku harus buru-buru ke sana. Aku mau ke tempat Jojo dulu. Jojo. Kayak udah berabad-abad gue gak pake jeans. Ya gue gak tahu ini keketatan. Ya ini kayaknya kan gak ketatan apa keketatan, gue gak tahu tapi it's okay. Damn. Gue kayak bapak-bapak banget cuy. Damn. Vicky. Welcome back to another vlog. Balik lagi ke Days After 24. Sekarang weekdays. Ya, Gampi buka puasa bersama dan gue juga diajak buka puasa bersama, cuy. Tapi kayaknya kisah Gampi lebih menarik dibanding kisah buka puasa bersama gue, cuy. Coba lihat mukanya. Udah nih, kumis aku pakai gel. Tadi kata kamu baju yang kecilan apa enggak? Kecilan perut gak? Kamu kegedean. Ganteng, tetap ganteng sayang. Oh, misalnya aku pakein gel dulu. Ya, aku jalan dulu ya. Ya sayang. Dadah. Jadi kita udah sampai. Jadi kita udah sampai. Salah kostum. Lucu banget. Jadi ini kayak bisa buat dinner, bisa buat wedding. Bisa buat wedding, ayah siapa yang mau lamar? Teng-tereng. Kuntilanak pink dari mana gue lihat-lihat. Ini kalau mau bikin video klip juga bisa sih, tempatnya keren banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eca mana? Eca nyusul. Apa kabar? Baik, apa kabar? Halo Rafiki. Keren lu banget dimana? Bos tempatnya bos. Amin. Gila. Siapa yang mau nikah di sini? Gua nanti. Katanya aneh. Tapi cari yang ngelamar belum ada. Gimana dong? Gua ada. Iya, gas em. Su banget sih. Takjilnya ya, Fik? Ini takjilnya. Gila. Karena lu gak pernah kesana, lu dibawain. Astaga. Takjilnya aja kayak gini nih. Gua kasih ini liat footage-nya. Asilan Betawi. Buat yang suka fancy-fancy bukbernya, dinernya. Ini liat bubur kacang hijaunya aja kayak gini. Asinannya kayak gini. Kurang fancy apa nih? Ini sendoknya 5 karat nih. 5 kali karatan dicuci. Lu cobain dulu kali ya. Rasanya kacang. Belum gak bisa dimakan. Nomor. Tadi dari takjilnya aja udah bagus banget. Udah enak banget. Serius lu. Apalagi main course-nya. Udang roll. Scream roll. Kita batuk. Yang puasa siapa, yang lapar siapa yang...
Enak banget gila udangnya. Matangnya pas banget. Kayak enggak ada amisnya sama sekali. Yui. Alhamdulillah. Parah, parah, parah. Coba Jojo. Ini mabuk banget nih. Nasi dikit tapi semuanya di enggak boleh nyatu tapi enggak boleh nyatu, enggak boleh nyatu. Iya, enggak boleh. Nyatu kan? Gak boleh. Iya. Apple, right. Pineapple. White rice. White rice. Ada udangnya lagi anjir. Nyam 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 nyam. Enak banget gorengnya. Jujur. Hah? Nasi goreng kamu ya kan? Gue pengen tahu lu ini nih, yang ini nanti. Ini ya? Iya. Ini baru coba. Mari kita coba. Kicop. Ayamnya bukan makan jenjak nih. Kondisinya lu perut harus. Jadi kita udah selesai makan, banyak banget. Yakin. Terus semua makanan Manor tuh enak banget, 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 banget. Udah mampir ya ibu lagi. Abis makan, udah abis semua, terus kita dibekalin banyak banget. Terima kasih. Bekal buat Bawang Eca. Udah kenyang? Udah. Enak banget gak? Enak banget. Enak banget ya. Udah kenyang Nadine? Alhamdulillah. Kasih ya. Pokoknya ini tempatnya rekomen banget. Kasih ya ibu-ibu, udah mampir ya ibu-ibu. Sama-sama. Mau pulang, langsung pulang apa enggak? Langsung pulang apa enggak? Aduh, pulang enggak ya? Pulang enggak ya? Enggak usah lah, kan pulang. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, JJ. Apa cu? Jojo, jalan, jalan-jalan. Oh, kan? Apa ya JJ? Ya! Oh, jedak jeduk! Oh, let's go jedak jeduk. Udah gak? Iya. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu, dua. Satu. Buang-buang ya menu gue ingat. Dua. Jeng, apa kabar? Jeng, udah lama. Tuh makanannya udah dibeli. Canda guys, jadi ini apaan, yes. Ki? Ya, jadi kalau lu wedding di sini privilege kamarnya lu dapet ini sama ada 4 kamar lagi. Gila. Jadi nggak perlu sewa sewa hotel lagi. Gak ada lagi tuh yang kayak jadul-jadul. Hmm. Ada di satu tempat langsung semuanya. Beach vibes. Wah, gila. Tadi kedorong gak sih? Makasih ya sis. Kedorong, ya. Makanya tadi enggak ya, serius. Iya, gue liat. Pas lo gebuk tadi, kedorong. Wih, kaset yang mau masuk. Coba. Eja, makasih. Sehat, Abi. Sehat. Hah? Sehat. Iya. Yang makannya juga gak muat tuh. Ini gua lo ngeliat buka puasanya Gampi kayak gimana sama anak-anak muda. Dan ini buka puasa gua sama orang-orang yang setengah bapak-bapak. Teman-teman gue yang setengah bapak-bapak. Nggak iseng doang. Ini dia nih. Gimana hidup, Gim? Nyaman, alhamdulillah. Kayaknya bikin podcast sama lo seru nih, Gim. Ini satu-satunya manusia paling gaib yang pernah ada teman SMA gue, cuy. Lo nggak kayak bapak-bapak, Gim? Gaya lo gue liat, Gim. Udah bapak anak dua, Cah. Oh, udah bapak anak dua ya? Lo mau kemana nih? Cabut? Kerja lagi. Thank you waktunya, Gim. Thank you. See you, brother. Rambut lo udah ada uban putih-putih begini, Cah. Hah? Biasa lah, awet muda. Hah? Mal. Sebulan kita mal. Kasih maksiat. Ada uban, Mal? Sebulan kita gak ibadah. Ada uban? Apa sih? Apa? Apa sih gue? Egal deh, balik egal. Gila. Main kantor dong. Lo teman gue pertama yang ada ubannya, Cak. Masa sih? Gue juga ada kok. Enggak, yang ubannya kayak acak kayak yang bener-bener. Yang mainnya kayak Robin Van Persie. Apa? Acak mainnya kayak Robin Van Persie. Hele, kayak kakek-kakek, anjir. Kagak banyak anjir yang ubanan mah. Banyak. Eh, bro. Mau kemana lu? Enggak kelapa, bro. Ngapain? Itikaf. Enggak serius. Serius. Ntar datang aja jantung. Oh iya. Boleh ya? Boleh datang. Sunda kelapa ya? Iya, ntar gua kasih. Lu nomor lu masih yang lama? Iya. Semoga karya ini pada orang. Gua lihat dan gua kirim itikaf. Nanti. Kemarin dia ikut. Kemarin kamu ikut? Ikut. Gue itikaf debut. Saya di Istiqlal kemarin. Mantap Istiqlal, top. Dan kalau kita pengen ke Sunda Kelapa, stay tune.